Ya. Kau nak nak bekerja apa yang aku cakap ni? Sebab bila isteri kau tengok kan, kau buat vlog, memang rasa lain. Sebab selalunya kita buat seseorang aje. Betul tak? So bila dia tengok aje kita, dia macam menanti makanan dimasak. Memang cukup 9 bulan eh? 38. So dah 38 minggu tiba masa anak keempat saya untuk dilahirkan. Jadi dalam video ni saya nak kongsikan bagaimana kita nak rangsang visual skill saat seorang untuk dilahirkan. Bersama saya selepas B-roll ini. Okay, nurse pun dah keluar. Saya pun telah diberi selimut pink. Sebab tadi dia kata, ada bawa selimut tak? Saya kata, saya pun diam lah dulu kan. Kita rasa nak perlu ke tak perlu ke. Kita ni orang kata macam orang steady lah kan. Tapi dia kata, okey lah, kita boleh, boleh sediakan. So, dapatlah saya warna pink. Kemudian ada tempat tidur saya untuk menemani isteri saya melahirkan anak kami yang keempat. Jadi sebenarnya memanglah selalu dalam video saya akan selalu kata tentang terapi, tentang vision terapi. So hari ni memanglah saya nak cerita tentang bagaimana nak kata nak latih visual skill daripada sejak lahir lagi. Tetapi sebenarnya saya nak beritahu dalam video ni sebenarnya yang terapi yang paling hebat sekali kalau kita bergelar sebagai seorang ayah adalah melihat senyuman ataupun memandang mata ke mata untuk anak yang telah 38 minggu dalam kandungan. Bagaimana kita nak melatih anak kita yang baru lahir sehinggalah mereka membesar, sehinggalah mereka belajar, sehinggalah mereka mengenali diri mereka dan membina keyakinan untuk menghadapi cabaran dalam mengejar sebarang kejayaan. So bagaimana kita nak bantu mereka, bagaimana kita nak memasukkan orang kata elemen visual skill yang maksudnya daripada 5 deria kita, sebenarnya deria mata, deria penglihatan adalah deria terpenting untuk belajar dengan baik. So bersama saya, saya akan terangkan poin dia sebentar nanti. Kita mestilah mendukung anak kita kan. So bila kita dah dukung anak kita, pastikan walaupun tangan kanan kita mungkin itu adalah tangan dominan ataupun tangan selalu kita guna, kalau boleh sentiasa tak kira masa macam mana sekalipun, cuba dalam selang masa itu
kita pastikan kita dukung sama rata. Maksudnya bila kita mendukung anak kita menggunakan tangan kanan, kita melihat dia, dan sebenarnya bila kita tukarkan ke tangan kiri, kita dukung, sebenarnya kita memberi satu pengalaman kepada mata dan juga kepada brainnya untuk menggunakan matanya sepenuhnya. Sebab ingat, kita ada dua mata, anak kita ada dua mata. So bila kita dapat orang kata bercakap dengan dia dalam dua keadaan yang berbeza, iaitu sama antara kanan dengan kiri, ini sebenarnya mula memberikan satu keadaan pengalaman yang bersedia untuk mereka gunakan dua-dua mata ini sebagai satu skill dalam menggunakannya, sama ada dalam aktiviti harian ataupun semasa mereka semakin membesar. Jadi tip pertama ni sangat penting. Sebenarnya mudah, tetapi kadang-kadang mungkin kita tidak tahu. So bila kita dah tahu, pastikan sama ada kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, pastikan kita dukung sama rata. Bila kita panggil anak kita, so kita cuba berjalan. So maksudnya kalau katalah kita duduk, kita maksudnya kita panggil anak kita, sambil panggil-panggil, lepas tu kita berjalan, kita berkata, hai, ha, mana anak papa tu? Ha, mana anak mama tu? Mana anak papa tu? Ha, dia lebih kurang macam tu. So maksudnya kita gunakan orang kata panggilan yang mengarah mereka untuk melihat kita. Supaya ini bukan saja dia mengenal pasti apa yang kita rangsang tu, maksudnya dari segi pendengaran dia, dan kita merangsang juga bagaimana dia nak detect ataupun nak cari objek tu datang daripada mana. Sebab kalau ini kita dapat lakukan dalam tempoh 1 hingga 4 bulan usia mereka, kita sebenarnya memberi kerjasama antara pendengaran dan penglihatan. Yang maksudnya kalau penglihatan ni, kita boleh kata banyak skill-skill yang boleh lahir daripada itu. Contohnya skill fixation, maksudnya dia nak tahu, dia nak berhenti, dia nak tengok dekat mana walaupun objek tu sedang bergerak. Itu kita yang tengah bergerak dalam bilik tu ataupun ruang tu tengah bergerak, so dia nak lock dekat situ. So ini kalau kemahiran ni dapat diberi lebih awal dan mereka mahir, maksudnya mereka sebenarnya dalam perkembangan deria penglihatan yang baik. Dan tip yang ketiga adalah tentang bagaimana kita nak letak kedudukan mainan yang kita beri pada anak kita. So maksudnya kita pun dah bersiap sedia nak beli mainan baru. Saya pun adalah, walaupun anak saya 3 orang yang kata yang sebelum ni memang ada banyak sangat mainan dan berguna juga, sampai hari ni berguna juga lagi, tetapi adalah juga satu yang kami beli cari-cari, ada satu orang kata mainan yang lembut-lembut tu, yang macam kata macam patung tu. Kita ada beli mainan, daripada kita letak kat tepi ataupun bagi dia pegang, apa kata kalau kita letak pada kedudukan ataupun jarak mainan tersebut, jarak antara mata dengan mainan tu lebih kurang dalam 8 hingga 12 inci. So check lah, carilah pita tip ke pembaris ke yang lebih kurang dalam 8 hingga 12 inci, dan kita mungkin kita buat satu story cerita. Pada satu hari tinggal seekor harimau, au 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 au, buatlah cerita anda yang buat kata ada sound dia. Walaupun mungkin kita rasa macam baby satu bulan mana faham lagi, baby yang satu hari mana faham lagi, tak apa. Sebenarnya kadang-kadang yang paling penting yang saya belajar daripada isteri saya, seorang speech therapy, adalah intonasi menarik kan, dan dia nak mendengar ketenangan daripada suara kita, cerita kita, dan keseronokan yang diberi kenal daripada suara kita sebagai parents. So bila kita ada mainan, kita letak dekat situ, so apa yang kita boleh buat? So gerakkanlah. Sebab pada jarak 8 hingga 12 inci adalah jarak di mana seorang bayi yang berumur 1 hingga 4 bulan ni adalah pada jarak yang dia boleh nampak, orang boleh nampak jelas, yang dia boleh fokus. So ini maksudnya kita boleh ke depan, ke belakang sikit, dan kemudian kita gerakkan kanan ke kiri, atas dan bawah,
Dan ini sebenarnya membantu mempercepatkan lagi perkembangan pergerakan mata dan juga fokus mata, iaitu bagi menjelaskan sesuatu untuk melihat pada objek yang dia lihat. So ini penting kita lahir daripada mula-mula dan kita mengelakkan daripada berlakunya keadaan seperti accommodation insufficiency, convergence insufficiency daripada awal. So saya akan buat video tentang vision problem ini, yang maksudnya kita akan lebih faham mengapa rangsangan daripada kecil lagi, daripada bayi lagi, sebenarnya kita membantu mereka untuk tidak, orang kata, terkesan daripada masalah vision problem yang tidak berkembang daripada awal lagi. Tips bila kita menyusu kepada anak kita, pastikan sama rata kanan dengan kiri. Saya tak nak cakap lebih, tetapi itulah. Kalau maksudnya anda adalah suami, pastikan isteri anda. Dan kalau anda adalah ibu kepada anak, pastikan bila menyusu kepada anak kita, seimbangkan kanan dan kiri. Sebab apa? Ini sangat penting. Sebab bila kita dapat lakukan ini, seperti mana yang poin yang nombor 2 saya tadi, dia adalah tentang bagaimana kita nak mengajar mata itu untuk melihat pada satu keadaan kanan, dan bagaimana mereka untuk melihat, anak kita ni melihat pada bahagian yang kiri, sebab mereka akan memandang wajah ibu apabila menyusu. Dan bila posisi ini kita dapat lakukan sama rata, kita sebenarnya membina skill mata kanan, mata kiri, pandangan kanan, pandangan kiri, dan lebih tinggi lagi dalam masa-masa akan datang adalah tentang spatial organization. So maksudnya dia nak belajar tentang ruang. So maksudnya ruang, bila kita dapat kongsikan daripada awal, mereka akan lebih cepat dan pantas mempelajarinya, sehingga mempengaruhi dalam mereka melakukan sebarang aktiviti yang seperti macam sukan ataupun apa-apa aktiviti bila mereka semakin dewasa. Masa dah pukul 12 minit pagi. Kalau anda belum like video ni, sila like. Kalau belum subscribe channel saya, sila subscribe. Dan jumpa dalam video yang akan datang. Okey, sudah habis. Anak lelaki papa ni sudah mandi. Oh yeah.